Maksudnya jalan off air gitu ya, masih menikmati sendirian atau gimana? Menikmati hidup yang jelas. Kalau sendiri aku enggak, aku sendiri alhamdulillah. Jadi intinya dalam hidup itu harus banyak bersyukur, jadi aku tidak merasa sendiri. Ada teman-teman banyak, ada saudara banyak, ada ponakan banyak. Enggak ada kalian juga kan, cici. Enggak maksudnya ke pasangan atau gimana? Pasangan, aduh pasangan mah ada deh, pokoknya ada. Doain aja ya. Tapi enggak, ada rencana enggak menuju ke jenjang itu? Hah? Ada rencana ke jenjang? Kapan mungkin enggak ada? Gila kali kalau gua enggak ada rencana jenjang ke situ. Masa mau sendirian terus? Harus dong. Makanya doain. Mohon doanya aja. Masih ada target enggak? Maksudnya kan enggak ada target-targetan. Kayak pertanyaannya dari dulu begini kok pusing deh. Dari zaman gue datang ke apa ya? Dunia musik entertain ini selalu wartawan kalau nanya pacar. Nah, dari belum nikah, udah nikah, udah nikah punya anak, apa namanya? Punya anak enggak? Belum punya anak belum? Terus sampai bisa, terus bisa lagi udah janda, pengin kapan nikah lagi? Apa pacaran? Oh, udah punya pacar belum? Udah punya pasangan belum? Jadi dari Kristina hanya apa namanya? Kepada teman-teman wartawan mohon doanya aja ya. Jadi kalau Kristina nggak menikmati hidup, salah, sangat menikmati. Menikmati kesendirian, aku nggak sendiri. Aku ada banyak teman-teman, saudara, terus juga ponakan dan lain sebagainya. Kalau misal ada, ya ada, aku nggak perlu diceritain lah. Kalau misalnya nggak ada, tidak perlu juga diceritain, nggak ada. Jadi nanti ada saatnya. Ada kebanggaan sendiri nggak sih? Kamu kemarin kan ke Den Haag nyanyi di Dubes Den Haag sana. Nah, waktu kamu ke Denmark, Denmark ya, itu Denmark. Kan ke dubesnya itu ada kembangan tersendiri nggak sih, dan tipsnya apa sampai sekarang tuh masih di dunia dangdut? Tetap harus konsisten lah tipsnya, dan pasti kebanggaan pasti ada, karena itu bagian dari apa ya, kalau kita diundang, aku kan beberapa kali sering ya nyanyi di acara-acara di Dubes, pas di acara 17-an perayaan hari raya kemerdekaan RI ya. Selalu ya aku ke New Zealand, terus ya ke Amerika. Ini yang kemarin yang kedua kali, karena Amerikanya pun di Washington DC-nya, dulu tuh di LA, 2013 di LA. Nah, jadi itu buat perjalanan karir aku dan perjalanan hidup aku tentunya. Selain aku bekerja, aku juga bisa berlibur gitu kan, mengunjungi daerah-daerah atau apa namanya, tempat-tempat yang harus tidak, destinasi-destinasi yang harus didatangi, tempat-tempat yang kayak misalkan Garden of God itu bagus banget, jadi gunung-gunung batu-batu gitu, batu-batu gede merah kayak gitu-gitu, terus belum lagi yang lain-lain, banyak lah ya, aku ke Gedung Putih dan lain sebagainya. Ya itu buat aku senang banget lah, cerita buat aku banget. Berarti bisa dibilang perjalanan karir dan perjalanan hidup. Berarti bisa dibilang bekerja sambil liburan bisa. Ya betul. Semua penyanyi begitu, bekerja sambil berliburan. Ya oke, okay, terima kasih. Terima kasih.